Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Sebelum ibadah dimulai, perkenalkan saya untuk membacakan Warta Jemaat Minggu tanggal 9 Oktober tahun 2022 yang perlu mendapatkan perhatian. Majelis Gereja Sampan Kradenan mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada jemaat dan tamu yang telah hadir dalam kebaktian di GKJ Sampangan Kradenan pada hari ini. Sekiranya ada tamu yang baru pertama kali mengikuti ibadah di GKJ Sampangan Kradenan, dipersilahkan untuk berdiri. Terima kasih, selamat datang dan selamat mengikuti ibadah di GKJ Sampangan Kradenan. Bagi jemaat yang mengikuti ibadah di gedung gereja, dimohon untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Bagi tamu yang ada keperluan dengan majelis, dimohon menghubungi di kantor gereja pukul 7 sampai dengan 10 WIB atau di ruang konsistori setelah ibadah. Bagi jemaat yang tidak dapat hadir di gereja, dapat mengikuti ibadah secara online melalui kanal YouTube GKJ Sampan Kradenan pada pukul 18 WIB atau siaran tunda. Pengkhotbah yang melayani dalam ibadah hari ini dilayani oleh Pendeta Veronica Ayu Marharanauli Sirigar, Pendeta Jemaat GKJ Kaliwungu. Majelis menyampaikan terima kasih atas pelayanannya. Sidang majelis. Majelis GKJ Sampan Kradenan akan mengadakan sidang pleno pada hari Senin tanggal 10 Oktober tahun 2022 pukul 18.30 WIB sampai dengan selesai. Tempat ruang konsistori Gereja Sampangan Kradenan. Pemimpin Ketua Bidang 4 Penatua Suhadi, pembukaan Diaken Harno Lukas. Dimohon kehadiran anggota majelis, jemaat dimohon mendukung dalam doa. Rapat koordinasi majelis dan komisi. Dalam rangka persiapan rapat kerja majelis dan komisi tahun 2023 serta evaluasi pelaksanaan program kerja tahun 2022, dimohon kepada pengurus komisi untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban untuk masing-masing komisi. Selain itu, pengurus komisi dimohon untuk menyiapkan program kerja dan anggaran untuk tahun 2023 yang akan datang. Laporan pertanggungjawaban ditunggu selambatnya tanggal 22 Oktober tahun 2022. Informasi disampaikan kepada warga jemaat jika disampaikan keadaan bahwa yang pertama, mobil operasional gereja Suzuki ST150 Futura warna merah metalik tahun pembuatan tahun 2003 nomor polisi H8733YW telah dijual kepada salah seorang warga jemaat dengan harga 45 juta. Uang hasil penjualan mobil gereja tersebut digunakan untuk tambahan pembelian mobil Datsun Go warna hitam metalik tahun pembuatan 2014 harga 70 juta rupiah yang akan diberikan sebagai tali asih kepada Bapak Pendeta Bambang Santoso SHSSI yang akan memasuki masa emeritasi pada bulan November tahun 2022. Yang kedua, pada bulan Oktober tahun 2022, Majelis Gereja telah menerima Saudara Yeskiel Adi Saputra atau Yeski untuk bekerja sebagai pekarya atau koster di Gereja Induk yang akan menggantikan Bapak Andrianus yang akan memasuki masa purna tugas per November tahun 2022. Demikian informasi disampaikan untuk mendapatkan perhatian warga jemaat. Persembahan istimewa Rp500.000 NN untuk keperluan gereja
Rp1.300.000 NN untuk persepuluhan. Demikian Bapak Ibu warta jemaat yang dapat kami sampaikan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jemaat kami undang untuk berdiri. Marilah hari ini kita mulai ibadah kita dengan nyanyikan hitung bacaan 466 bait pertama dan yang ketiga. Bapak dan juga anak-anak yang dikasihi Tuhan, marilah ibadah pada minggu kedua bulan keluarga ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Hidup kita seperti cakra manggilingan. Hari ini di atas dan sukses. Bisa jadi esok hari atau lusa berada di bawah dan mengalami kegagalan. Daud mempersaksikan pengalaman hidupnya bersama Allah. Dalam kondisi terpuruk sekalipun, Allah tidak akan meninggalkannya. Dia akan menopang dan menjamin hidup umatnya. Dengan demikian, kita tidak akan kehilangan pengharapan saat terjatuh dan tidak akan jumawa saat berhasil. Dalam situasi apapun yang kita hadapi, sebagai orang percaya selalu hidup dalam kesaksian yang benar, yaitu Allah akan memberkati orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Dia akan menopang tatkala jatuh dan tidak membiarkan terus terpuruk dalam kegagalan, sebab olehnya kita menjadi berkat. Thank you.
sampingku, memimpinku ke negeri yang kasih Tuhan. Keluarga terikat oleh kasih Tuhan. Demikian pula dalam hidupnya sehari tidak bisa lepas dari kasih Tuhan, karena seperti dalam perintahnya dalam Injil Matius 22 ayat 37 sampai dengan yang ke-40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Dengan mengaca pada kedua hukum ini, kita mengakui belum mampu melakukan firman Tuhan ini dalam hidup kita sehari-hari. Oleh karena itu, mari bersama kita mengakui kesalahan dan dosa kita. Kita menaikkan doa pengakuan dosa yang akan dipimpin oleh keluarga Bapak Fadjar Nugroho. Ya Tuhan, di rumahmu ini, bersama persekutuan jemaat, kami datang kepadamu dalam doa. Walaupun seringkali kami merasa hidup terasa berat, namun Engkau memelihara kami sebagai keluarga. Ampuni kami ya Tuhan, jika dalam kesulitan Kau dapati kami bersungut-sungut kepadamu. Biarlah Engkau tetap menjadi pembela dan penolong kami. Tuhan Yesus, berikanlah damai-Mu dalam hati kami. Jadikanlah hati kami penuh dengan ucapan syukur. Perbaharuilah hati kami dengan cintamu. Penuhilah hati kami dengan belas kasih. Jadikanlah kami keluarga damai sejahteramu, di mana sukacita gelak tawa dan rasa aman ada di sana. Ya Tuhan, jadikanlah rumah kami sebagai tempat di mana apresiasi positif diberikan satu sama lain. Tolonglah kami agar saling mengampuni satu sama lain. Jauhkanlah kami dari keinginan menuntut kesempurnaan dari seisi rumah dan sesama. Ya Allah, jadikanlah kami berkat bagi sesama. Ampunilah kami atas segala kekurangan dan kelemahan kami. Dan tolonglah kami agar selalu hidup dalam anugerah-Mu. Dalam persekutuan Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Masih.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kepada setiap kita yang dengan bersungguh-sungguh mengakui dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan, disediakan berita anugerah. Dan berita anugerah dari Tuhan pada pagi hari ini akan kita terima secara litani. Berbahagialah setiap kita yang diampuni pelanggaran dan dosanya. Kini, hiduplah seturut dengan kehendak Tuhan. Kami bersedia, ya Tuhan. Berkatalah kepada Tuhan dengan perkataan pemazmur. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya. Perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Percakapanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Semoga kasihnya selalu memampukan kami. Cuma dipersilakan untuk saling memberikan salam namaste kepada saudara-saudari dan keluarga di sisi kanan, kiri, depan, belakangnya. Dari sini saya menyampaikan damai sejahtera bagi kita semua. Amin. Mari bersama-sama kita masuk di dalam doa pelayanan firman. Segala puji dan syukur ya Bapa, kami naikkan kepada Tuhan Sang Pemilik Kehidupan. Kami berterima kasih karena Tuhan begitu baik memelihara kehidupan kami sehingga masih boleh ada waktu ini bagi kami. Waktu di mana kami boleh menaikkan puji-pujian kepada Tuhan di tempat ibadah-Mu. Waktu di mana kami juga boleh merindukan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa, inilah kami keluarga besar anak-anak-Mu GKJ Sampangan Kradenan. Kami memohon kiranya di tengah-tengah bulan keluarga ini,
Bapa berkenan memulihkan kehidupan keluarga kami, bahkan ketika kami berada dalam fase-fase kehidupan apapun yang saat ini sedang kami jalani. Oleh karenanya, melalui kebenaran firman Tuhan, kami mau membuka hati kami, pikiran kami, dan juga kehidupan kami untuk mendengar, menerima, dan melakukan apa yang menjadi kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan hanyalah seorang hamba. Kiranya Bapa berkenan menutup bungkus hamba dengan kuasa darah-Mu yang kudus dan yang akan senantiasa menyucikan mulut, bibir, lidah, hati, serta pikiran hamba agar seturut dengan kehendak Tuhan. Demikian pula hidup hamba boleh menjadi berkat melalui pewartaan firman yang tersiar pada pagi hari ini. Demikian juga kami memohon hikmat-Mu dan kasih karunia Tuhan bagi saudara-saudari kami, keluarga kami yang tidak dapat hadir di tempat ibadah-Mu pada pagi hari ini, melainkan mengikuti ibadah di rumah mereka masing-masing. Kami mohon berkat karunia Tuhan kiranya juga tercurah dalam kehidupan mereka, terlebih di tengah-tengah bulan keluarga ini. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal ya Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan terambil dari Mazmur 37 ayat 22 sampai 26. Mazmur 37 ayat 22 sampai 26. Mazmur 37 ayat 22 sampai 26, demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya orang-orang yang diberkatinya akan mewarisi negeri, tetapi orang-orang yang dikutukinya akan dilenyapkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mau mendengar dan memelihara firman Tuhan itu. Haleluya. Shalom. Selamat pagi. Apa kabarnya? Luar biasa. Sehat semua ya? Sehat, puji Tuhan. Ibu bapak dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Jemaat GKJ Sampangan Kradenan, tanggal 7 Oktober kemarin saya diminta oleh LPPS Sinode untuk menelaah salah satu buku yang berjudul Life is Harmony, mewujudkan harmoni antara karir, keluarga, dan kehidupan rohani. Setelah telaah buku tersebut saya lakukan dan saya menjadi narasumbernya, tidak berapa lama kemudian ketika Zoom meeting diselesaikan, dimatikan, ada seorang bapak yang menghubungi saya lewat WA. Ternyata dia adalah seorang pengusaha makanan yang cukup besar di Jakarta. Sekali saya menyebut merek perusahaannya, ibu bapak pasti mengetahuinya. Dan beliau ternyata sempat mengikuti Zoom tersebut, kemudian mengetahui nomor saya dari LPPS, dan beliau menyampaikan kepada saya ingin berkenalan dengan kami sekeluarga, juga GKJ Kaliwungu tentunya. Dan sebagai langkah awal, beliau yang memiliki sebuah penginapan hotel yang cukup baik di Jogja mempersilahkan saya dan keluarga untuk berlibur
di Jogja gratis. Gratis ya. Beliau berencana Desember nanti pulang dan akan bertemu dengan saya, dengan kami sekeluarga. Beberapa hari sebelum tanggal 7, ada seorang pendeta juga yang datang ke pastori dan menyampaikan bahwa ada seorang donatur dari Korea yang akan memberikan beasiswa S2 kepada saya untuk ke Korea. Langsung tanpa jalur MOU, ya, tidak ada ikatan apapun, beasiswa pribadi. Dan langsung saya diminta untuk, ayo kalau memang iya dibicarakan dengan majelis berangkat, paling cepat hanya 2 tahun, ya itu kalau lancar. Dan saya tidak sedang ingin pamer ya ibu bapak dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tetapi beberapa hal yang saya sampaikan tadi itu hanya segelintir contoh di mana di dalam perjalanan kehidupan saya kurang lebih selama 10 tahun ini, karya pekerjaan tangan Tuhan dalam kehidupan saya sungguh luar biasa. Hal-hal tadi yang datang dalam kehidupan saya selama 10 tahun terakhir ini membuat saya lantas merenung, berpikir, bahasa teologinya berefleksi, siapa saya dulu? Ibu bapak dan saudara-saudari, anak-anak mungkin pernah ada yang mendengar bagaimana saya menyampaikan 10 tahun yang lalu saya bukan siapa-siapa. Tidak ada orang yang mengenal saya. Saya hanya berkelutat di balik pintu kamar mandi, pintu dapur sebagai tenaga kerja Indonesia yang merawat seorang lansia. Tidak ada siapapun yang mengenal siapa si Ayu Siregar itu. Mau pakai Borus Siregar, mau pakai gelar apapun, tidak ada yang gubris, tidak ada yang mengenalnya. Bahkan saya masih ingat betul ketika pertama kali saya mengutarakan keinginan untuk sekolah studi teologi, ada seorang hamba Tuhan katanya yang mengatakan bahwa kowe iki meh sekolah teologi meh ngopo gitu ya. Ya. Masih teringat jelas bagaimana cibiran beberapa orang pada saat itu yang beranggapan bahwa seorang TKI sama sekali tidak pantas untuk menjadi seorang pendeta. Ibu bapak dan saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, saya yakin bahwa hal seperti ini tidak hanya saya alami. Dalam kehidupan kita, kita seperti berjalan di tengah-tengah atau di antara yang namanya cokro manggilingan. Terkadang roda itu membawa kita pada posisi di atas, roda itu juga terkadang membawa kita pada posisi di bawah. Mungkin saat ini kita berada di dalam kesuksesan, ada saatnya juga kita merasakan yang namanya kegagalan. Nah, hal ini juga dirasakan dan dialami sendiri oleh Daud, pemazmur yang kita baca pada pagi hari ini. Jauh sebelum Daud menjadi raja, Daud bukanlah siapa-siapa. Siapa sih yang kenal Daud? Tidak ada. Bahkan saudara-saudaranya menyingkirkan dia dari daftar pemilihan raja yang dilakukan oleh Samuel. Dia diingat baru kemudian ketika tidak ada orang lagi yang dipilih. Baru orang-orang mengingat Daud pada saat itu. Tidak ada satupun yang menggagas, ngereken siapa Daud itu. Ya, akan tetapi kita tahu bahwa di balik kesuksesan dan kegagalan Daud itu, Daud ternyata memiliki juga suatu refleksi yang saya katakan tadi, bahwa dia menyampaikannya di dalam Mazmur bacaan kita pada pagi hari ini. Dia tahu ternyata ketika dia berada di posisi kehidupannya menjadi raja, di mana dulunya dia ini bukan siapa-siapa, dia mengimani adanya 2 hal. Yang pertama, ternyata ada jaminan Allah bagi orang-orang yang hidup dalam kebenarannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Menarik sekali melalui ayat 23-24 ini, kita mengetahui bahwa jatuh itu pasti dialami oleh setiap manusia. Jatuh adalah suatu keniscayaan.
Kita tahu bahwa tidak ada satu orang manusia pun yang tidak pernah jatuh atau tidak pernah gagal. Akan tetapi Mazmur Daud mengungkapkan pengakuan imannya. Hanya orang-orang yang meskipun dia telah jatuh dan gagal, namun tetap hidup dalam kebenaran Allah lah yang mendapatkan topangan tangan Allah itu sendiri. Sehingga Daud mengatakan, orang-orang yang seperti itu, meskipun dia jatuh, tidak akan sampai tergeletak, tidak akan sampai hancur-hancuran. Apakah saya tidak pernah merasakan gagal? Pernah. Ya, sering. Dalam kehidupan keluarga misalnya, tentu saja dalam perjalanan hidup 10 tahun, 11 tahun berkeluarga, tentu saja pernah merasakan jatuh bangunnya, ya. Akan tetapi saya selantiasa berpegang bahwa bagaimana agar jangan sampai saya tidak hidup dalam kebenaran Allah. Kita kecewa dengan pasangan itu karena ekspektasi kita, pengharapan kita yang terlalu tinggi tentang mereka. Dan lantas itu tidak harus membuat kita menjadi orang-orang yang lari dari kebenaran Allah. Bukankah itu yang sedang tren saat ini? Kecewa dengan pasangan yang tidak bisa memenuhi harapan-harapan kita, lantas kita lari kepada hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran Allah. Selingkuh, berzinah, ya, menyukai orang lain. Ya, yang kita anggap dia adalah pemenuhan dari apa yang menjadi keinginan kita. Tetapi bagaimana meskipun kita jatuh dalam kehidupan rumah tangga, kita tidak lari kepada hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Allah. Dalam dunia pelayanan tentu saja sering mengalami yang namanya jatuh bangun. Akan tetapi bagaimana caranya agar kebenaran Allah itu tetap menjadi pegangan dalam kehidupan kami, sehingga tidak lantas menghalalkan segala cara untuk bisa mencapai dunia pelayanan. Demikian juga dengan dunia karir. Tidak sampai makan teman, tidak sampai jegal sana sini, menyingkirkan yang lain untuk bisa mencapai posisi yang tinggi. Ibu bapak dan saudara-saudari tahu, ketika saya ditawari kuliah di Korea, di BTS, Seoul, jawaban saya apa? Mau atau tidak? Ya, secara duniawi, manusiawi, kehidupan rohani, badaniah saya mau mangkat budal, cus gitu ya. Ya, mumpung anak saya juga belum sekolah, belum ada ikatan apapun. Akan tetapi tidak demikian halnya. Ada hal-hal yang harus kita lebih pegang, yaitu kebenaran Allah. Di mana saya dipanggil, di mana Tuhan memanggil saya untuk menggembalakan umat-Nya. Saya yakin ketika saya lebih ngaboti jemaat Tuhan GKJ Kaliwungu dalam pelayanannya, Tuhan menyediakan jauh lebih daripada BTS Korea. Itu iman saya. Dan iman saya itu tidak langsung tumbuh begitu saja dumeh pendeta, tidak, tetapi melalui proses perjalanan hidup sejak saya kecil dulu. Dulu ketika saya menangis-nangis ngosek WC-nya orang di Hong Kong, ya, itu saya selalu mengimani bahwa suatu saat Tuhan akan menghapus air mata dari wajah saya dan akan mengubahnya dengan sukacita. Andai pun air mata akan berubah menjadi air mata haru. Dan itu benar, senantiasa saya dapati ketika tetap saya bertekun di dalam kebenaran. Saya tidak seperti teman-teman saya yang berlaku jahat kepada majikannya. Bahkan ada yang sampai teman-teman saya itu kurang ajar, ya, makanannya dicicipi dulu dan sebagainya, itu banyak. Tetapi bagaimana saya tetap berjalan dalam jalan kebenaran Allah? Karena saya yakin tangan Tuhan itu menopang setiap anak-anak-Nya yang hidup dalam kebenaran-Nya. Tidak lantas menuruti apa yang menjadi ego kehidupan kita secara manusiawi. Demikian juga halnya dengan Daud. Ketika Daud dipanggil oleh Tuhan melalui Samuel menjadi raja, dia itu ya mau, wong Tuhan yang memanggil. Tetapi lihatlah, dia justru dimusuhi oleh Saul. Dia mau dibunuh. Dan apakah ibu bapak serta anak-anak ingat ketika Daud mau ditangkap oleh Saul di dalam gua, Daud sebenarnya bisa saja membunuh Saul.
Bisa saja Daud menghabisi Saul saat itu. Dia punya kuasa, dia punya kekuatan untuk itu. Tetapi Daud mengimani dan melakukan apa yang menjadi imannya itu, bahwa dia harus hidup di dalam kebenaran Allah, karena Allah hanya menopang tangan orang-orang yang tetap hidup dalam kebenarannya meskipun dia jatuh. Meskipun saat itu Daud tertindas, dia tidak membalas. Dia tetap berpegang teguh pada kasihnya bahwa Saul adalah raja yang harus dia hormati, di mana berkat karunia Allah itu masih ada pada diri Saul, dan itu sangat Daud junjung tinggi, membuat Daud menjadi orang yang tetap hidup dalam kebenaran Allah. Ingat juga peristiwa ketika Daud jatuh kepada perselingkuhan dengan Batsyeba. Ketika ditegur oleh Nathan, Daud tidak memarahi Nathan atau mengatakan, memaki, mengusir Nabi Nathan. Siapa sih Nathan itu sehingga dia berhak menegur aku, menyampaikan teguran atas apa yang aku perbuat? Tetapi segera dia berkabung, meninggalkan cara hidupnya yang lama dan hidup kembali di dalam kekudusan Tuhan. Tadi pagi sebelum berangkat ke sini, saya baca buka grup WA para pendeta sesinode. Ada satu perkataan hamba Tuhan yang cukup menggelitik, mengatakan bahwa khotbah yang disenangi itu yang gergeran, pokoknya yang bisa membuat ketawa, bisa membuat lucu, layaknya stand up komedi. Ketika seorang pendeta berbicara tentang kebenaran, layaknya Nathan yang berbicara kebenaran kepada Daud, itu sebagian besar jemaat biasanya telinganya panas, pulang-pulang juga, alah ngapain sih tadi ya pendetanya seperti itu. Itu kata salah satu rekan saya di dalam grup WA. Hanya sekedar joke, hanya sekedar guyonan. Saya yakin di GKJ Sampangan tidak ada yang seperti itu. Amin? Amin ya. Semua senang ketika mendengar berita kebenaran dan teguran layaknya Daud. Ketika ditegur oleh Allah melalui Nabi Nathan, dia segera meninggalkan jalan hidup yang tidak sesuai dengan Allah. Karena sekali lagi apa? Daud mengimani bahwa Tuhan hanya akan berpihak kepada orang-orang yang tetap mau berjalan dalam kebenaran Allah sekalipun dia telah jatuh. Matahari tidak akan mungkin terbit dari barat dan tidak akan mungkin terbenam di utara. Ya. Matahari terbit dari timur, terbenam di barat, itu adalah suatu kepastian, keniscayaan. Demikian pula halnya berkat Tuhan atas kehidupan orang-orang yang tetap mau hidup di dalam kebenarannya sekalipun mereka telah jatuh, itu adalah suatu kepastian. Sehingga Daud mengatakan ini adalah suatu jaminan, stempel Allah sendiri yang memeteraikan bahwa Ia yang akan menopang kehidupan orang-orang yang tetap hidup di dalam kebenarannya sekalipun mereka telah jatuh. Lalu yang kedua, melalui refleksinya Daud menemukan bahwa selain jaminan, ada pemeliharaan Allah bagi orang-orang yang hidup di dalam kebenarannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Entah tua, entah muda, siapapun yang mau berjuang dalam kebenaran Tuhan, sekalipun dia pernah jatuh, Tuhan akan memberikan pemeliharaan kehidupannya. Ada berkat Tuhan yang tidak henti-hentinya dalam kehidupan orang percaya. Meskipun saya jatuh bangun, nyekolahkan adik, berjuang sampai di titik ini, saya justru merasakan saya tidak pernah menjadi orang yang sampai meminta-minta. Bahkan Tuhan menyediakan berkatnya dengan luar biasa. Tahu kalau kami butuh refreshing dalam rangka bulan keluarga, saya dan keluarga diberi hotel gratis. Tahu berapa hari nginepnya? 5 hari. Ya, saya langsung segera hubungi suami saya WA, saya teruskan, "Pah, ayo cuti.
Beneran saya langsung gitu, Pak, ayo cuti. Ya, ini berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan atas kehidupan setiap orang-orang yang mau berpegang teguh pada kebenarannya. Bukan berarti kalau Tuhan itu seperti sulapan ya, lalu kita minta Tuhan menyediakan, tidak. Tetapi Tuhan senantiasa tahu apa yang menjadi kebutuhan, pemenuhan kebutuhan hidup setiap anak-anaknya yang hidup dalam kebenarannya. Sehingga anak-anak yang hidup dalam kebenaran Tuhan tidak akan pernah dipermalukan oleh dunia, bahkan secara jasmani maupun rohani. Nah, belajar dari refleksi Daud ini, seundurnya, sepulangnya kita dari tempat ibadah ini, paling tidak ada tiga hal yang bisa kita bawa. Yang pertama, kejatuhan, kegagalan, ketidakberdayaan itu adalah suatu kenyataan. Akan tetapi ya, siapa saja bisa mengalaminya. Hanya saja, jangan sampai kita jatuh pada rasa gagal. Rasa gagal itu memangnya beda ya, Bu, sama kegagalan? Beda. Rasa gagal itu seperti kita merasakan bahwa aku ini kayaknya udah jatuh, aku ini bisa apa sih ya? Lantas kemudian kita menjadikan itu sebagai alasan-alasan dalam hidup kita untuk melayani, untuk bangkit, dan seterusnya. Karena kita tidak benar-benar jatuh sebenarnya. Ya, seperti saya katakan di awal tadi, apakah saya pernah merasa gagal? Pernah. Nah, itu keseringan, kecenderungan yang dialami oleh manusia. Kita sering merasa gagal, kita tidak sedang benar-benar gagal. Jangan mendahului kehendak Tuhan bahwa kita sedang gagal dengan mengatakan bahwa kita sedang gagal hanya karena perasaan kita bahwa kita ini sedang jatuh loh, keluargaku terpuruk loh gitu. Apakah benar demikian? Kita harus mengoreksinya ulang. Jatuh itu memang pernah dan pasti dialami oleh manusia sebagai tanda bahwa kita manusia yang masih hidup. Tetapi hati-hati, jangan sampai kita jatuh pada perasaan kita sedang jatuh. Itu sangat berbahaya karena kemudian menjadikan kita sebagai manusia yang bisa saja insecure. Ya, kemudian menjadi manusia yang tidak mau melayani hanya karena alasan-alasan itu. Aku tidak pantas, aku tidak layak, dan seterusnya. Lalu yang kedua, kejatuhan, kegagalan mungkin saat ini sedang menimpa kita secara pribadi, keluarga, karir, relasi dengan suami, istri, orang tua, dan anak, rekan sekerja. Tetapi ketahuilah, seperti yang diimani oleh Daud tadi, kegagalan itu bukan akhir dari segalanya. Ya. Kegagalan bukan akhir dari perjalanan hidup kita. Ada senantiasa jaminan Tuhan dalam hidup orang-orang yang percaya dan melakukan kebenarannya, juga ada pemeliharaannya. Dan inilah yang membuat kehidupan orang percaya itu akan menerima kesuksesan tepat pada waktunya. Lantas yang ketiga, yang terakhir, kegagalan itu adalah kesempatan. Kok bisa, Bu? Ya, kesempatan untuk apa? Untuk kita berbagi berkat. Ketika kita dalam kondisi gagal dan kita tetap melakukan firman Tuhan, sehingga Tuhan terus memberkati kita, ini adalah kesempatan bagi kita untuk menopang, memberkati kehidupan sesama kita. Sehingga jangan sampai kita menjadi orang-orang percaya yang menolak kegagalan. Kalau ada anak, suami, istri yang mengalami kegagalan dalam hidup kita, lantas kita menjadi orang pertama yang memberikan tameng penolakan bagi mereka. Jangan. Tetapi kegagalan adalah kesempatan bagi kita untuk saling menopang satu dengan yang lainnya. Kalau prinsip ini diimani dan dihidupi oleh setiap orang percaya, maka kegagalan bukanlah suatu momok yang mengerikan, tetapi suatu karunia yang indah, karena di sanalah kesempatan bagi seorang suami untuk menopang istrinya yang gagal dalam menjadi seorang ibu rumah tangga. Di sanalah kesempatan bagi istri untuk menopang suami yang gagal menjadi bapak rumah tangga. Oh, suamiku begini.
dalam memimpin rumah tangga kami, maka aku yang harus menopangnya. Oh istriku begini dalam menjadi seorang istri, maka aku sebagai suami harus menopangnya karena dia sedang gagal. Kalau setiap orang percaya punya pemahaman demikian, maka kegagalan bukanlah suatu momok. Dalam buku Labirin Kehidupan 2, Profesor Yoas Adi Prasetya mengutip perkataan Rohr bahwa menjadi jatuh dan terpuruk adalah tanda kemanusiaan terjelas. Justru resiliensi hanya mungkin muncul ketika kita merengkuh kerapuhan manusiawi kita dan bergantung pada rahmat Allah untuk bangkit. Artinya apa? Jatuh, gagal adalah tanda bahwa kita manusia yang hidup. Wajar. Kalau kita tidak pernah jatuh berarti ayo dilihat kakinya masih lihat tanah apa enggak. Ya. Akan tetapi kesuksesan hanya akan didapatkan oleh orang-orang yang memakai cara pandang Allah dalam menyikapi kegagalan dalam kehidupannya, sebagaimana yang diimani oleh Daud tadi. Di antara kesuksesan dan kegagalan, tetaplah lakukan kebenaran Allah, sehingga tepat pada waktunya kita dapat berkata seperti Daud, kita melihat sendiri, mengalami sendiri bahwa Tuhan senantiasa memberkati dan menopang kehidupan orang-orang yang hidup di dalam kebenarannya. Ada amin? Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk dalam saat hening. Saat hening cukup. Jemaat kami undang untuk berdiri. Bersama dengan umat Allah di segala masa dan tempat, kita mengikrarkan kembali pengakuan iman rasuli menurut pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali. Bersama-sama kita akan naikkan doa syukur dan syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, syukur kepada Tuhan yang memberikan kami pengingat melalui kebenaran firman-Mu, agar di dalam kehidupan kami saat ini, berada di fase apapun kami, entah itu sukses maupun gagal, izinkanlah kami untuk tetap menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Kegagalan di dalam rumah tangga kami tidak lantas membuat kami menjauh dari Tuhan atau melakukan hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki. Kegagalan di dalam pekerjaan, studi, pelayanan kami, kiranya tidak lantas memanggil kami untuk hengkang dari kehendak Tuhan. Izinkanlah kami tetap berjalan seturut dengan koridor dan kehendak yang Tuhan inginkan. Agar apa ya Bapa? Karena di sanalah kekuatan kehidupan kami, yaitu ketika kami mau seturut dengan kehendak-Mu. Bagi kami yang muda, ajarkanlah kami untuk menjaga kekudusan hidup kami. Bagi kami yang tua, ajarkanlah kami untuk senantiasa menjadi teladan yang baik bagi anak-anak muda kami. Bagi kami yang senantiasa masih mencapai cita-cita kami, ajarkanlah kami untuk mendasarinya dengan roh yang takut akan Tuhan. Bapa yang baik, kebenaran firman-Mu ini telah hamba-Mu sampaikan. Tetapi hamba-Mu menyadari hamba hanyalah seorang hamba yang sangat terbatas di dalam kemampuan maupun
kefasihan hamba berkata-kata. Oleh karenanya ya Bapa, hamba memohon kiranya kuasa Roh Kudus-Mu yang tidak terbatas senantiasa boleh bekerja dalam kehidupan jemaat Tuhan GKJ Sampangan Kradenan, sehingga boleh menjadi firman yang hidup di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ruang ibadah yang sesungguhnya, yaitu kehidupan mereka sehari-hari, kiranya boleh menjadi ladang di mana firman Tuhan itu bertumbuh, berbuah, dan menjadi berkat dirasakan bagi kehidupan orang-orang di sekitarnya. Terima kasih ya Bapa, kami juga di tengah-tengah ungkapan syukur atas kebenaran firman yang boleh kami terima, kami menaikkan doa syafaat kami. Terlebih kami berdoa bagi situasi keamanan, terlebih segala bencana yang ada di Indonesia saat ini, terutama yang pada saat ini sedang terjadi ya Bapa, keluarga yang berduka, kehilangan kerabat sanak saudara dari tragedi Kanjuruhan Malang. Kiranya Bapa berkenan memberikan penghiburan dan kekuatan sekaligus kesadaran pada bangsa kami untuk berlaku yang baik, berlaku seturut dengan kehendak Tuhan, memiliki rasa malu untuk melakukan hal-hal yang tidak seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa untuk kondisi yang kondusif bagi bangsa kami Indonesia, terlebih dalam menjelang tahun-tahun pemilihan umum pada tahun 2024 nanti. Kiranya Bapa memberikan nuansa yang baik, yang tidak anarkis, dan kiranya para calon-calon yang dicalonkan boleh memiliki visi dan misi yang baik bagi bangsa ini. Siapapun yang akan memimpin bangsa ini ya Bapa, kiranya kami mengundang Tuhan untuk ikut serta, campur tangan dan menjadikan bangsa kami ini kepunyaan Tuhan, sehingga bangsamu ini tetap menjadi bangsa kesayangan Tuhan dan boleh menyatakan kemuliaan-Mu di atas seluruh penjuru bumi. Kami mempercayakan apa yang kami doakan ini Bapa kepada tangan kuasa-Mu, sehingga kami mengimani bahwa kesejahteraan kota tempat di mana kami tinggal, provinsi Jawa Tengah, demikian juga bangsa kami Indonesia ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa untuk kegiatan gerejawi kami, terutama untuk jemaat GKJ Sampangan Kradenan. Kami berdoa untuk persiapan emeritasi pendeta GKJ Sampangan Kradenan atas diri Bapak Pendeta Bambang Santoso pada tanggal 12 November nanti. Kiranya Bapak berkenan memberikan kelancaran untuk segala sesuatunya. Tuhan Yesus sendiri juga yang berkenan memberikan yang terbaik bagi proses kedepannya Bapak Pendeta Bambang Santoso ini. Kami percaya Tuhan yang akan memberkati beliau beserta dengan keluarganya. Kami juga berdoa untuk pelayanan yang dilakukan oleh Ibu Pendeta Novena Krisnandayani di dalam pelayanannya. Kami percaya Tuhan memberkati beliau beserta dengan keluarganya. Hikmat kebijaksanaan yang dari Tuhan kiranya senantiasa menyertai Ibu Pendeta Novena Krisnandayani. Kami juga percayakan ya Bapa, jemaat Tuhan yang ada di dalam kemajelisan, komisi-komisi, tim-tim, serta panitia-panitia. Biarlah kami Tuhan undang untuk bekerja seturut dengan kehendak-Mu. Kami Tuhan undang dengan hati yang berbeban berat, melayani Tuhan senantiasa, dan mendahulukan Tuhan di dalam setiap sisi kehidupan kami. Demikian pula kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang sengaja undur dari tempat-tempat ataupun pertemuan-pertemuan ibadah. Kami berdoa bagi kehidupan mereka yang sakit, bagi mereka yang mengalami kepahitan secara rohani, kiranya Bapa berkenan memberikan pemulihan sehingga jemaat Tuhan boleh kembali bersatu melayani Tuhan di tempat ibadah-Mu ini. Bapa, kami juga di tengah-tengah doa syafaat kami ini menaikkan doa bagi jemaat kami yang mengalami sakit, yaitu Ibu Jamiatno, Bapak Sutiono, Bapak Tukimin, Bapak Andreas Sukinowati, Ibu Samijan, Saudara Nathan Putra, Bapak Aprilewan, Bapak Dwi Martanto, Bapak Yesuratno, Bapak Sunarno, Bapak Johan Suprianto, Bapak Sugianto, Anak Indi dan Kristian, Bapak Sarim, Ibu Rasid, Ibu Rukeni, Ibu Kasio, Bapak Lasono, Bapak Sekaria, Ibu Suyahman, Bapak Ibu Hartawan, dan Bapak Kristian Bia. Kiranya Bapak memberkati saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, lanjut usia, dan merindukan kesempurnaan kesehatan mereka. Kami mengundang Tuhan untuk senantiasa memberkati saudara-saudara kami ini, orang tua kami ini, di dalam kelemahan-kelemahan fisik mereka. Kami percaya ada campur tangan Tuhan melalui makanan, minuman, obat-obatan, maupun tenaga medis yang mereka gunakan. Berkati pula keluarga yang merawat mereka ya Bapak, kiranya boleh merawat mereka dengan
dengan penuh kasih, kesabaran, dan demikian juga Tuhan cukupkan segala sesuatu kebutuhan mereka sehingga boleh menunjang sarana kesembuhan dengan baik. Bapa Surgawi, kami juga membawa di dalam doa pelayanan-pelayanan gerejawimu yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Terlebih di dalam bulan keluarga ini ya Bapa, kiranya keluarga-keluarga yang ada di GKJ Sampangan Kradenan boleh Tuhan pulihkan relasinya. Hubungan antara orang tua dengan anak, suami dengan istri, antar saudara dan saudari, kiranya Bapa berkenan memberikan rengkuhan di balik setiap kerapuhan kami menjalani kehidupan berkeluarga. Demikian pula dalam kehidupan kami sebagai keluarga besar Jemaat GKJ Sampangan Kradenan, kiranya Bapa berkenan merengkuh kami menjadi satu keluarga yang baik adanya di dalam Tuhan, sehingga kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Bapa, jika sebentar kami hendak undur dari tempat ibadah ini dan berpulang ke rumah kami masing-masing, kiranya Bapa berkenan mengiring langkah kami, baik kami yang dekat maupun yang jauh. Kami juga berdoa untuk pelayanan yang kami lakukan setelah ini maupun di dalam minggu ini. Kami memberkati setiap aktivitas jemaat Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kiranya Tuhan mengiring kami di dalam damai sejahtera serta anugerah untuk kami mampu melakukan kebenaran Tuhan. Demikian juga dengan tempat ibadah yang kami tinggalkan, kiranya senantiasa berada di dalam pemeliharaan-Mu. Di dalam nama Putra-Mu ya Bapa yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, kami menaikkan doa syukur dan syafaat kami ini. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, marilah kita ungkapkan syukur kita kepada Tuhan yang telah memberkati kita, yang telah menguatkan kita, bahkan memelihara setiap kehidupan kita. Persembahan yang akan kita kumpulkan akan kita dasari dari Mazmur 50 ayat 23. Barang siapa mempersembahkan syukur, Ia memuliakan aku, dan barang siapa yang menunjukkan jalannya, aku akan menunjukkan keselamatan Tuhan. Thank you.
sendiri. Mari bersyukur semua atas kebajikan. Mari kita berdoa menghadap Tuhan. Bapa yang maha baik, yang kami kenal melalui Tuhan kami Yesus Kristus, saat pagi yang indah ini Tuhan, kami jemaatmu KJ Sampangan Keradinan sudah mengungkapkan syukur kami melalui persembahan yang sudah kami kumpulkan. Tuhan Yesus, kami mohon Engkau kuduskan persembahan yang sudah kami kumpulkan. Sucikanlah, sehingga persembahan ini menjadi sarana untuk pelayanan kami di KJ Sampangan Keradinan ini, dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami menyerahkan para majelis yang merancang penggunaan persembahan ini, begitu juga majelis yang menyimpan. Tuhan berikan hikmat, kebijaksanaan, dan takut akan Tuhan menjalankan tugas-tugasnya dengan baik. Begitu juga panitia, komisi, tenaga kantor, semua yang ikut berperan menggunakan persembahan ini, Tuhan berikan hikmat-Mu untuk melaksanakan tugasnya dengan baik, sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan. Bapa yang di surga, pada saat ini kami menyerahkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar doa Bapa kami. Berdiri. Jemaat Tuhan, marilah kita nyatakan kesanggupan kita untuk diutus Tuhan secara litani. Arahkanlah hati saudara-saudari kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Wujudkanlah perintah Tuhan dalam hidup berkeluarga. Kami mau melakukannya. Jadilah saksi Kristus. Kami siap menjadi saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudari senantiasa, sekarang sampai selama-lamanya.
Amin.